Hai teman-teman, ini dia teman 1, 2, 3. Aku mau pintar, kuat dan tinggi, seperti si Firi, Rizi dan Ian. Aku mau bermain, berlari dan melompat. Ayo kita gerak, 1, 2, 3. Selamat pagi Firi, Rizi, Ian. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana tidur kalian? Apakah nyenyak? Iya, nyenyak. Bagus. Nah, setiap baru bangun, apa yang harus kalian lakukan? Membereskan tempat tidur. Nah, setelah itu apa lagi? Mandi pagi. Bagus, Ian. Ayo kita semua mandi. Yuk, kita gosok gigi. Sudah bersih giginya? Sudah. Ayo kita mandi. Yeay. Mandi pagi, segar sekali ya. Nah, habis mandi, kita ngapain ya? Sarapan. Benar, Rizi. Ayo, kita sarapan di meja makan. Makan pagi sangat penting untuk kesehatan. Firi, Rizi, dan Ian, jangan lupa minum susu Fresh and Flex 1, 2, 3 ya. Minum susu setiap pagi akan membuat kita sehat dan kuat. Ayo minum, minum susu Fresh and Flex 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku pintar, kuat, dan juga tinggi. Minum susu kesukaanku. Jangan lupa, habiskan makanannya ya teman-teman. Jika sudah habis, kalian boleh main di luar. Hore! Matahari semakin terang bersinar. Pagi berganti siang. Dan hari mulai panas. Firi, Ian, kalian kelelahan. Loh, kenapa Rizi? Masih mau main. Tapi lihat, Firi dan Ian sudah lelah. Rizi masih kuat main karena dia minum susu lebih banyak. Kalau begitu, bagaimana kalau kalian makan siang dan minum susu Fresh and Flex sebelum main lagi? Loh, kemana ya Firi, Rizi, dan Ian? Sepertinya mereka bingung mau main apa. Teman-teman, ada yang mau kasih ide mainan apa yang bisa dimainkan oleh Firi, Rizi, dan Ian? Perosotan! Yuk, kita main perosotan. Main perosotannya bergantian ya, Firi, Rizi, dan Ian. Wah, ada apa Ian? Air. Air? Wah, hujan. Firi, Rizi, Ian, ayo semua masuk ke dalam rumah. Kalian kenapa? Kalian sedih ya karena nggak bisa main lagi? Iya. Hujan memang datang tiba-tiba ya. Nah, kira-kira hal seru apa ya yang bisa dilakukan di dalam rumah? Baca buku. Ide bagus. Yeay. Tahukah kalian dari mana hujan datang? Hujan datang dari butiran air. Butiran air selalu bergerak bersama teman-temannya. Awalnya, butiran air dan teman-temannya hidup di lautan. Namun, akan tiba saatnya mereka berubah menjadi uap. Mereka kemudian berubah menjadi awan. Awan-awan ini kemudian bepergian dari laut ke darat. Lalu, hujan pun turun dari awan tersebut. Ada yang ke gunung, sebagian ke kota-kota. Ada yang membantu bunga kecil tumbuh di taman. Ada yang menjadikan hutan lebih ceria.
ada juga yang membantu para petani di ladang. Setelah mereka menjalankan tugasnya, mereka akan kembali lagi ke laut dan berkumpul lagi bersama dengan teman-teman butiran air lainnya. Selesai. Wah, matahari sudah tenggelam. Malam sudah datang. Sekarang waktunya untuk apa ya? Tidur. Tidur. Tidak. Loh, kenapa Ian? Minum susu dulu biar tinggi. Oh iya, hampir saja kita lupa untuk minum susu Frisian Flag. Benar juga kamu Ian. Wow, aku mau gelas lebih besar. Boleh Rizzy. Ayo minum, minum susu Frisian Flag. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku pintar, kuat dan juga tinggi. Minum susu kesukaanku. Bagus sekali, Firi. Rizzy, Ian, selalu ingat untuk menghabiskan semua makanan dan minuman ya. Sebelum kita tidur, ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Apakah kalian bisa menjawab, Firi, Rizzy, Ian? Cuci tangan. Cuci kaki. Gosok gigi. Pintar sekali kalian semua. Sebelum tidur, jangan lupa untuk selalu cuci tangan, cuci kaki, dan gosok gigi hingga bersih ya. Sudah bersih. Kalian sungguh pintar dan rajin ya. Sekarang kalian sudah siap untuk tidur. Selamat malam, Firi, Rizzy, dan Ian. Malam. Selamat tidur. Semoga tidurmu menyenangkan ya. Aku mau pintar, kuat, dan tinggi. Seperti si Firi, Rizzy, dan Ian. Aku mau bermain, berlari, dan melompat. Ayo kita gerak.